Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena kebaikan dan kasihnya, sekali lagi kita boleh menikmati penyertaan serta pertolongannya di sepanjang minggu ini. Bersama saya Givano, saya akan memandu Anda dalam Blessing News edisi minggu kali ini, namun sebelumnya bersama-sama kita akan saksikan pesan gembala berikut ini. Paulus jelasin, saudara mau fokus ke hidupnya? Jangan mikirin yang enggak-enggak, khawatir. Khawatir itu artinya kita berusaha untuk mengatasi sesuatu yang tidak bisa kita atasi. Kita mau kendalikan apa yang kita tidak bisa kendalikan. Itu namanya khawatir. Kita khawatir karena kita mau kendalikan apa yang gak bisa kita kendalikan. Khawatir ujungnya marah, sungut-sungut. Kerjakan apa yang sudah bisa kerjakan. Kendalikan apa yang sudah bisa kendalikan. Selebihnya serahkan Tuhan. Dia akan kirim orang-orang untuk kerjakan dan selesaikan itu. Bagian kita fokus. Fokus artinya apa? Kolose 3 ayat 23 katakan. Apapun juga yang kamu perbuat apa? Perbuatlah dengan apa? Segenap hatimu, seperti untuk, bukan untuk, ini fokus, konsentrasi namanya. Saudara ada di gereja ini, saudara sedang ada berada di sini selama 2 jam. Coba konsentrasi, hasilnya dahsyat. Ibadah ini akan dapat manfaat buat saudara. Waktunya untuk doa, saudara doa. Waktunya nyembah, saudara nyanyi. Waktunya saudara dengar firman, catat, ingat. Waktunya terima berkat, ambil berkat itu. Sekali lagi kami ingatkan akan diadakan bimbingan pranikah periode pertama tahun 2019 pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 jam 7 malam di GBI MPI. Bimbingan pranikah ini wajib diikuti oleh seluruh calon pasangan yang akan menikah di tahun ini, baik di gereja GBI MPI ataupun di cabang. Info penting bagi Anda yang tertarik untuk melayani di bidang multimedia, akan diadakan pelatihan multimedia selama 2 hari pada tanggal 23 dan 24 Januari 2019 pada jam 9 pagi di GBI MPI. Adapun pelatihan yang akan dilakukan meliputi bidang-bidang sebagai berikut ini. Fotografer, kameramen, video editing, desain grafis, sosial media, dan operator dishwasher. Untuk informasi dan kegiatan sepanjang minggu ini, saudara dapat melihat di warta yang sudah Anda terima. Dan kami menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara untuk kembali memeriksa barang bawaan Anda sebelum meninggalkan tempat ini. Demikianlah Blessing News untuk edisi kali ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan salam Palembang Blessing!